Hai, bertemu kembali bersama saya Mahane. Hari ini saya mau pergi sungai, mau ambil tekuyung dulu bersama saya punya kakak. Sekarang ini kami sedang menurunkan perahu. Tanpa membuang masa lagi, saya akan tunjukkan tekuyung apa yang saya ambil di sungai. Belum tuh, pastikan kamu komen, like, dan share jika kamu suka, dan pastinya tekan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video saya yang seterusnya. Oke. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan, inilah namanya tekuyung. Tekuyung batang. Kegiatan masa cuti saya, bila saya tidak bekerja, beginilah. Tekuyung batang. Kenapa dia dipanggil tekuyung batang? Karena dia sentiasa berada di batang-batang kayu yang tumbang. Sebab kalau kayu hidup, dia tidak akan berada di sana. Dia hanya berada di kayu mati. Air mula surut, jadi terpaksa saya selongkar di bawah-bawah batang kayu. Pemilihan tekuyung batang pun kena pandai ya, sebab kadang-kadang isi dia umang. Jadi umang tuh kita nggak boleh makan, sebab umang nih dia macam ketam kesising yang bersarang memakai kulit cengkerang, tekuyung yang lain. Sebelumnya saya sudah pernah buat video mencari tekuyung tuntul, tapi di pantai. Kamu boleh cek video saya yang terdahulu. Sekarang air sudah surut. Jadi saya mau ambil tekuyung batang, sebab tadi air belum sampai ke paras begini. Dia punya surutnya belum berapa tuhur. Di tekuyung batang tuh ada di bawah-bawah sana. Jadi saya mau ambil.
beginilah tekuyung batang. Mungkin kamu nampak ada kotor sedikit, tapi beginilah kalau orang kampung-kampung. Dulu masa saya tinggal di Semenanjung, dalam beberapa bulan di Negeri Sembilan dan Selangor, saya tidak merasa makan begini ya, tidak merasa makanan macam ni. Jadi sekarang tibalah masanya. Di sini sebenarnya pangkalan beni, pangkalan tempat perjalanan orang memukat, membintur, tahan bubuk. Tapi kami melalui anak sungai, tidak mengikut jalan raya. Nih, tapi gravel lah dia punya jalan. Jauh juga lah pergi jalan utama. Paksa kami jalan kaki. Air terlampau surut, perahu pun terpaksa bahirit, kami tunda. Tadi awal kami boleh berkayuh, tapi sekarang nih air sampai paras begini sejak. Saya pakai stoken sebab jalan di sini licin, di sungai ini sebab batu. Tengok batu, saya pun tak tahu mengapa ada batu di sungai ini, sedangkan air masin kayak bakau. Di sini di tempat tinggal saya ni memang kurang lain lah internet. Kalau bagi orang yang tak biasa memang susah. Tapi oleh kerana saya sudah terbiasa begini dari masa saya kecil-kecil pun, dulu selalu ikut mama bapa pergi ke sungai. Surut. Perahu bertunda. Dan juga banyaklah kami dapat. Tapi boleh bikin lauk malam. Tuhur benar. Sebenarnya di sini saya mau kasih tahu kamu, saya mau promote satu channel, nama dia Mami Rapi Channel. Dia saya punya kakak. Tapi oleh kerana sekarang ni dia berada di bandar Kota Kinabalu, jadi dia tak dapatlah bersama dengan saya. Biasanya kami kadang-kadang pergi membintur, kadang-kadang pergi memukat. Saya terpaksa hirit perahu sebab jalannya terlampau cetek. Aduh, menyudul. Sangat berbahaya, jalan sangat licin. Kadang-kadang kami ini boleh membintur di sini. Saya akan buat satu video, tapi lain masa, bukan waktu masa terdekat. Akan menunjukkan kamu bagaimana cara-cara saya mengikat katam. Di sini oke, sudah jalan. Ini terpaksa angkat nih.
Kamu mungkin terasa heran mengapa saya terangkat-angkat tadi. Inilah puncanya. Ini batu. Sudah lama batu ini di sini. Semua batu. Saya pun tak pasti mengapa ada batu di sini. Mungkin dari dulu kala. Sekarang air di sini ada dalam sedikit daripada tempat tadi surut. Saya sudah sampai di pangkalan. Ini adalah hasilnya yang saya dapat. Anda juga banyak, cukup untuk satu kali makan. Bolehlah bikin lauk malam ni. Cara memasaknya tekuyung ni, saya rebus saja, makan dengan cecahan air asam ataupun air limau kasturi. Rasanya sedap, makanan kampung, biasa-biasa saja, simple, very simple, mudah dan cepat cara memasaknya. Merebus saja. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena menyokong saya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan siapa yang belum subscribe tuh bolehlah tekan tombol subscribe dan bunyikan icon lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video yang saya muat naik seterusnya. Terima kasih teman-teman karena menonton. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kita jumpa di lain masa di video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.